dia masih begitu. Orang yang buat kerja tak payah tak guru, orang lain buat kerja pakai ekonomi apa semua-semua tu buat kerja. Dia tak perlu berhenti. Kenapa dia masalah? Sebenarnya apa masalah? Sebab kalau dia bertanding sekalipun, kawasan yang dia tanding tu dia tak perlu ngeping pun. Contoh kalau dia duduk di Cempaka, Cempaka tu kawasan kuat, dia tak perlu turun kemping pun. Kalau Cempa tu kawasan kuat, dia tak perlu turun kemping pun. Tapi apa masalah sehingga suruh dia tidak bertanding? Bukan berhenti, tidak bertanding. Tidak bertanding. Tidak berhenti. Kau tambah sekali gulung sekali. Adakah kerana kita ingin menjadikan Tuan Guru Neng Aziz itu bulat-bulat seperti Mahatma Gandhi? Dia tak bertanding, maka kita paksa dia tak bertanding. Sedangkan Mahatma Gandhi itu mungkin cara dia berbeza. Sejak daripada muda tu mungkin lah kecederaan dah, memang tu cara dia. Mungkin suasana sana. Lepas tu kita pula, Tuan Guru Neng Aziz dah cara dia bertanding-bertanding, sampaikan dia dah seorang dalam parlimen ketika tahun bila lah, dia seorang dalam parlimen tu. Tiba-tiba kita nak suruh dia patah balik ikut cara Mahatma Gandhi yang dah bina pada atas kesusahan dia tu. Adakah kita nak ambil Tuan Guru Neng Aziz tu, kita nak jadikan dia Mahatma Gandhi, ataupun just kita nak ambil konsep Mahatma Gandhi tu sahaja, kita ubah suai. Okay, dia boleh bertanding tapi kita round macam Mahatma Gandhi. Okay, jawapan aku yang pertama, aku akan dapat 2-3 jawapan lah. Yang pertama, jawapan aku, Tuan Guru Neng Aziz ni kita tak perlu jadikan seperti Mahatma Gandhi. Sebab tu aku guna istilah Mahatma Gandhi itu adalah Neng Aziz bagi India. Aku suka guna istilah tu sebenarnya berbanding kita katakan Neng Aziz itulah Mahatma Gandhi Malaysia. Aku rasa lebih baik kita kata Mahatma Gandhi itulah Neng Aziz bagi India, kan. Itu aku punya word lah, aku nak bawa, kan. Mana Neng Aziz ni kena round. Tapi isu ni kenapa dia mesti letak jawatan sebagai sorry, dia tak bertanding. Oleh demikian otomatik tak jadi menteri besar. Yang pertama, aku nampak karakter tua. Tadi kau mungkin kau tak setuju dengan karakter tua, dan itu aku tak menganggap satu ujian kuat. Cuma aku nak timbulkan adalah dia sedang disayangi. Nah, ini satu karakter yang sedang disayangi. Kalau dia sedang disayangi, aku rasa dalam keadaan dia disayangi ini patut dia rawat Malaysia. Dan kalau sekira dia letak jawatan di kalau orang tengah sayang, orang akan kenangkan sejarah dia. Berbeza kalau dia letak jawatan apa, dia tidak bertanding di kalau orang benci dia. Tak, nak tanya, kenapa ada orang nak benci dia? Benci Syekh akan datang, apa problem berlaku? Sekarang mungkin sekarang tak ada masalah, tapi akan datang mungkin berlaku masalah. Okay, Nek Aziz mungkin calar dengan masalah anak, masalah menantu, masalah kiri dan kanan. Jadi seperti apa terjadi pada Mahathir? Jadi Mahathir dibenci. Jadi bila dia dibenci, dia bersara bila dia dibenci. Dibenci, akhir sekali buruk. Maknanya karakter Mahathir tu jadi buruk. Yelah, adalah orang respect dengan pemikiran dia, tu kita tak nafi lah, orang buat institut pemikiran Mahathir tu, kan. Tapi masa yang sama tu, orang menggambarkan Maha Fir'aun jahat. Sebab apa dia berhenti dikala orang benci dia? Paklah berhenti dikala orang UMNO benci dia. Akhir sekali nothing paklah ni. Tapi cuba kita fikir, Neng Aziz tu dia berhenti dikala orang benci dia. Benda akan datang tak berlaku? Kita tak tahu apa berlaku akan datang. Kita tak boleh nak kata Neng Aziz ni Nabi. Neng Aziz adalah orang macam kita. Dia bakal melakukan kesilapan. Kalau dia tak melakukan kesilapan pun, mungkin anak menantu dia, mungkin isteri dia, mungkin kawan-kawan dia, mungkin kroni dia, mungkin. Bahkan dalam jangka dia duduk sebagai menteri besar ni pun banyak isu-isu yang kita agak tak boleh nak jawab. Banyaklah, kalau nak saya kemukakan sini memang terlalu banyaklah kalau aku nak kemukakan di sini, kan. Tapi nak ceritanya, dalam keadaan tu pun dia dah calar 2-3 perkara. Jadi aku rasa lagi baik dia tak bertanding. Sebab apa? Dia boleh rawat Malaysia atas imej orang sayang dia. Jadi dia berhenti dikala orang sayang dia, ketika itu sejarah dia akan ditulis dengan cemerlang lah. Dua jawapan aku. Yang ketiga, relax dulu. Jawapan aku yang ketiga, aku rasa ni lah time ni Aziz nak calon muda apa ni, sorry, pengganti dia perlu dikemukakan dikala dia hidup. Macam alasan aku tadi, dia boleh menenangkan orang. Kalau dia bertanding, dia kekal juga sebagai menteri besar, contoh. Lepas tu dia meninggal, pun nak entak, masa bergaduh macam mana nak buat? Sebab tidak ada penenang. Sebab tu kata ni Aziz ni seorang yang penenang. Dia boleh menenangkan, bukan dia tu tenang tak? Dia boleh menenangkan orang. Jadi kalau dia tak bertanding sekarang, maknanya dia letak satu calon untuk bakal Menteri Besar Kelantan, tiba-tiba ada berlaku pergolakan, dia lah penenangnya. Itu alasan aku dulu. Okey. Ya. Kita nak, gua nak Ustaz Wanji listkan ikut priority, keutamaan.
Mengapa Nik Aziz perlu berhenti? Pertama, round satu Malaysia. Okey, dua, satu. Kedua, berhenti makan tengah sedap makan. Hmm, sebab syok. Tengah syok berhenti makan ketika belum kenyang. Gitu kan. Yang ketiga, sebagai penenang time ni. Priority dia sebenarnya. Dan list keutamaan tu dibandingkan dengan keburukan-keburukan jikalau Nik Aziz berhenti. Ketika Malaysia pun masih belum dapat, ketika DAP PKR ni tak ada kesamaan. Aku apa macam ni? Mana kita nak tengok priority tu dulu kan. Okey, yang pertama tu boleh lawan tak dengan keburukan dia tu. Okay. Kita nak tengok yang mana memilih mudarat yang kecil. Habis kurang gitu. Yang sini rasa. Okey. Aku apa macam ni? Isu tak relax. Biar aku jawab dulu. Kalau kita tengok kita tak fikir apa yang bakal berlaku selepas kita ambil Malaysia. Letak situ dulu. Contoh, BN jatuh. Bila BN jatuh, adakah PKR akan lead? Ataupun DAP akan lead? Aku rasa DAP agak mustahil sebab kerusi diorang terlalu sedikit. Kalau nak bandingkan kerusi PKR dan DAP dengan PAS. Kan? Kerusi PAN dengan DAP lagi banyak kan? PAS dengan, sorry, dengan PKR. DAP agak sedikit. Jadi sekarang, bila menang, kita menang Malaysia. Sekarang ni, siapa karakter Perdana Menteri yang kita nak bubuh? Mungkin Anwar Ibrahim. Aku tak yakin 100% rakyat ni nak kepada Anwar Ibrahim. Aku tak yakin. Sebab apa? Sebab karakter yang dibawa itu adalah Nik Aziz. Bukan karakter yang dibawa itu adalah Anwar Ibrahim. Okey? Maksud Set. Karakter tu? Selepas dia orang Malaysia lah. Dia orang Malaysia. Dia cerita selepas orang Malaysia lah. Dia orang Malaysia. Okey, kita ambil Malaysia. Bila kita dah ambil Malaysia, adakah karakter Anwar Ibrahim? Aku rasa mungkin orang nak Anwar Ibrahim. Tapi dengan isu Anwar Ibrahim, wallahualam, kalau ada Anwar sebagai Perdana Menteri, aku tak fadal. Kalau ada masalah. Ataupun, pada masa tu aku rasa inilah, kalau PAS contoh, aku dah nampak dalam pakatan rakyat sekarang pun, macam mana perbalahan di antara, macam mana cemburu di antara PAS dengan PKR tu berlaku. PAS tu kata kita nak jadi Perdana Menteri, buat statement pula tu orang jadi sebagai Perdana Menteri. Ni berlaku dalam tamah yang lepas lah. Terdapat lihat. Maknanya PAS pun cemburu dengan Anwar Ibrahim yang dikatakan sebagai calon Perdana Menteri. Dikatakan adakah betul-betul, wallahualam. Tak ada putusan lagi kan. Cuma je lead pakatan rakyat. Maka orang dilihat itulah calon Perdana Menteri bagi pakatan rakyat. Okey. PAS dia sedang bersaing dengan pakatan rakyat. Dengan PKR. Jadi macam mana PAS nak kemukakan calon dia sebagai Perdana Menteri? Pada aku bayang-bayang Nik Aziz perlu dikedepankan. Nik Aziz pergi. Bila Anwar Ibrahim ada masalah. Contoh. Macam-macam lah orang nak buat ni macam-macam. Akan datang Allah Alam lah. Ditangkap. Allah Alam lah. Itu kita tolak. Tak, tak. Tapi mungkin lah berlaku pergolakan. Dan kita ada satu karakter yang rakyat semua sokong. Kita nak dia. Seperti mana di Perak. Walaupun PAS paling minoriti. Tapi yang pelik ni macam mana PAS boleh letak satu wakil yang memang orang sayang. Namanya Nizar. Jamaluddin kan? Jadi, bayang-bayang Nik Aziz. Siapa bayang-bayang Nik Aziz tu? Pulang lah. Dan bayang Nik Aziz tu, of course, datang daripada PAS. Sebab dia adalah karakter daripada PAS. Macam tu. Dan tak mustahil. Nik Aziz dia dah cakap dengan bayang dengan apa sidis-sidis dia menunjuk pada individu tertentu. Pasal pada aku, kita dalam tiga parti, kita perlu bersaing. Kita perlu tunjukkan siapa yang terbaik untuk Perdana Menteri dalam parti tersebut.